Allah, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling hebat, umat yang paling hebat dikatakan. Khairun qurun, qurun yang paling baik. Tidak ada qurun yang lebih baik daripada sebelum sahabat dan sesudah sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Jadi kalau bapa rahmati Allah SWT, Eldest dia punya pemerhatian dia. Kan? Ada beberapa perkara, seluruh kehidupan sahabat walaupun sekecil-kecil perkara yang dibuat ni hebat, kita katakan. Hebat. Kan? Walaupun dia tahunya hanya kul wallahu ahad pun, dia punya kul wallahu ahad tu macam mana? Allah, tak sama dengan kita, kan? Dia punya padat dia tu, walaupun dia tahu cuma itu je. Macam tu. Kita, banyak-banyak surah, belum tentu ada apa-apanya, kan? Tapi sahabat, Masya Allah. Beberapa perkara dalam kehidupan sahabat yang kita menjadikan panduan hidup kita dan ikhtiar kita, supaya benda ini akan jadi hakikat dalam kehidupan kita. Kenapa jadikan hakikat? Sebab dia akan membentuk kesempurnaan agama dalam kehidupan kita. Penting ni, kan? Wahdi hakikat iman niat, yakin dengan zat dan sifat Allah SWT. Ada hakikat tentang solat dia boleh menarik azanah Allah SWT secara langsung. Kan? Mereka juga ada hakikat ilmu dan zikir. Kan? Mereka faham mana satu perintah Allah SWT, mana satu larangan Allah Ta'ala, mana satu yang perlu nak ditinggalkan, mana satu yang nak dibuat, kan? Mana satu yang nak didahulukan, mana satu nak dikemudiankan, Masya Allah. Kan? Zikir mereka sentiasa berhubungan dengan Allah SWT setiap ketika dan keadaan. Ada hakikat, ada rasa manis. Sebut nama Allah, manis. Allah. Umat hari ini, kan? Apa manfaatnya? Siapa yang cakap? Sebut nama Allah dapat manfaat. Allah, ada je sekarang orang cakap macam tu je. Ya Allah, sedihnya. Ustaz-ustaz besar-besar, zahir mata kita tengok ustaz besar. Kan? Dengar daripada ulama, dia kata. Hanya dengar daripada ulama, dia kata. Ulama tu dia boleh tahu ke Allah Ta'ala suka ke tak suka sebut nama dia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tuan bapa rahmati Allah SWT, kan? Sebut nama Allah SWT ni mesti ada manfaat. Dia sebahagian daripada bahan-bahan untuk mencuci hati kita yang karat ni. Allah, hati kita karat boleh bukan ni? Basuh dengan klorok. Allah. Ya, nak tenangkan hati jiwa kita ni yang jiwa kacau. Allah. Macam mana nak tenangkan kita ni? Hanya dengan mengingati Allah. Menyebut nama Allah. Allah. Dia boleh cakap tak ada apa-apa. Allah. Tuan bapa rahmati Allah SWT. Ini hari inilah keadaan umat. Dan kefahaman yang Allah SWT bagi kepada umat. Bila umat ini datang kepada Allah Ta'ala bukan dengan cara Nabi SAW, maka dia akan buat cara yang lain. Dan fahamnya pun lain. Dan natijahnya pun akan jadi lain. Nah. Sebab tu Eldest bagi tahu kehidupan kita ini mau dipandang daripada sudut macam mana sahabat-sahabat tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita jangan mandai-mandai, ambil angle sendiri aja. Jangan mandai-mandai ambil angle sendiri. Kan? Satu orang dia buat tamsilan, satu orang alim buat tamsilan, satu orang tanya, dia kata, "Wahai ustaz, kenapa satu ayat daripada Allah SWT itu boleh berbagai-bagai tafsiran?" Dia kata, "Kamu dah kahwin?" "Belum." "Sebab saya nak buat contoh pasangan suami isteri." Dia, ayat yang sama ni tuan. Ayat yang sama. "Saya tolong bawakan abang air." Itu ayat dia. Ayat kunci dia. "Saya tolong bawakan abang air." Apa yang berlaku ketika itu? Sudut mana si isteri nampak? Sudut mata ketika itu ada tamu datang. Puji datang, Airudin datang. Jadi orang rumah pun buatkan air PO ke, Milo ke, apa ke. Tentunya dia faham air tu adalah air minuman. Sebab suasana terlama. Sudut yang dia nampak itu, ini maksudnya abang nak minta air minuman. Lain suasana, kita kata lagi, "Sayang, tolong bawakan abang air." Kan sama ayatnya. Tetapi masa tu kita sedang basuh kereta. Allah. Takkan nak dibasuh kereta kita dengan T.O. Allah. Tu biar ke abang kau ni. Kan?
Bawakan air satu baldi je lah. Mungkin abang nak basuh kereta ni. Tapi ayat sama. Sudut yang berbeza. Suasana yang berbeza. Tahu apa rahmat Allah SWT? Hari ini kita, Allah SWT bagi tahu dengan Quran tu Allah SWT bagi hidayah. Dengan Quran tu juga Allah Ta'ala sesatkan kita. Allah. Jangan main-main. Sebab tuan tu kita bagi tahu kamu jangan tengok daripada sudut yang selain daripada sudut sahabat tengok Nabi SAW. Jangan, jangan mandai-mandai. Ya Allah, buka ni kita ayat tu sabar ni. Macam mana ni? Kan, macam mana Nabi SAW ni buat tamsilan ni? Oh, dan diselangilah dengan kehidupan. Salafus soleh kita daripada salafus soleh kita. Sampailah tabi'in, sampailah mereka-mereka yang mengikuti mereka sampai hari kiamat. Nah, memanglah mujadah, kan? Dan tuan-tuan rahmati Allah SWT, sahabat-sahabat juga yang dihakikan, ikram muslimin. Kan? Macam mana mereka telah menunaikan hak saudara-saudara mereka tanpa menuntut hak. Hari ini umat telah menuntut hak mereka. Hari ini umat tidak menunaikan hak, tetapi umat telah menuntut hak. Bila menuntut hak ni memang tak ada puasnya, memang tak ada cukupnya, memang tak ada betulnya. Kan? Sentiasa ni, sentiasa nak menuntut hak dia. Allah, sampai bukan hak dia pun dia nak tuntut. Allah. Jadi apa rahmatnya Allah SWT, kita mau belajar menunaikan hak saudara mara kita, hak orang kampung kita. Kan? Macam masjid ni ada hak, kita tunaikan hak masjid ni. Kan? Rumah kita ada hak, kita tunaikan hak rumah kita. Dan tanpa menuntut hak. Allah, aku dah buat kerja. Allah, aku dah ikram kau. Kan? Aku dah begitu, aku dah begini. Sahabat, terima kasih pun kalau boleh tak payahlah. Oh, cuma kita berterima kasih itu kerana adab. Tetapi dalam hati sahabat, kau tak terima kasih pun tak apa ji, tak ada masalah. Aku buat ni semata-mata kerana Allah. Dia sedar siapa pun kebaikan yang dibuat kepada orang lain, pengorbanan yang dia buat kepada orang lain, pengikraman dia buat kepada orang lain itu, semua dia buat untuk diri dia sendiri. Itu dia sedar. Bukan aku buat kerana supaya Poji itu gini-gini. Bukan. Semua aku nak dapat kebaikan daripada Allah SWT. Mana ada rugi, tak ada ruginya. Kita di sisi Allah SWT. Ikram. Dalam sahabat-sahabat dia ada hakikat ikram. Dan sahabat-sahabat juga dia ada hakikat ikhlasnya. Kan, buat semata-mata kerana Allah. Nah. Meninggalkan perkara sesuatu pun kerana Allah. Ini banyak contoh. Sayyidina Ali radhiyallahu an, dia punya jaga ikhlas dia. Ketika dalam perang tu, kan, musuh dah jatuh, sempat meludah dia. Ketinggal pancung je. Tetapi oleh kerana kena ludah dengan musuh di musyriki ni tadi, dia telah batalkan niat untuk bunuh dia. Jadi musuh ni tanya, kenapa kau tak jadi nak penggal aku, nak bunuh aku? Dia kata, tadi aku memang nak bunuh kau kerana Allah. Tapi oleh kerana kau dah meludah muka aku dah jadi marah ni dengan kau ni. Jadi aku takut-takut aku penggal kau tu bukan kerana Allah, aku takut-takut aku penggal kau kerana marah aku tu tadi. Sampai tahap yang begitu genting, sahabat masih boleh jaga dia punya niat. Niat ikhlas dia. Jadi saya dan tuan-tuan, wallah, siang, malam, pagi, petang, daripada amalan kita pada mula, pertengahan sampai akhir mau dicek. Illallah, ya Allah, betulkan niat saya, ya Allah. Kau terima amalan saya, ya Allah. Ikhlaskan amalan saya, ya Allah, Allah. Mari-hari meminta dengan Allah SWT. Dan sahabat-sahabat ada penuh kesedaran bahawa dalam kehidupan mereka ini, harta, diri, masa mereka ini bukan milik mereka. Sahabat-sahabat telah menunaikan kerja-kerja, perintah-perintah daripada Allah SWT dan Rasulnya ni. Dia mereka ini telah buat kerja dakwah dan tabligh ni dengan penuh kesedaran. Bahawasanya inilah maksud dia diciptakan. Apapun yang mereka ada ini bukan milik mereka. Maksud dia diciptakan dan apapun yang mereka ada ini bukan milik mereka. Mereka sedar. Hari, masa, saja apa masa ketika keadaan harta ni bukan milik kita. Jadi kita tak boleh suka-suka. Hari ini kalau kita hari Ahad, kita kata ada gas. Maka kita datang kepada gas. Dia tak boleh nak kita nak ngejas benda lain. Sepatutnya berlakunya begitu. Malam Sabtu Zari, maka kita datang kepada malam Sabtu Zari. Ini kata ini bukan malam kita ni. Kan? Bukan malam kita, ini malam Sabtu Zari, maka kita datang kepada malam Sabtu Zari. Dan kita sedang. Sama-sama macam ni. Kan? Hayalah jihad. Ini harta masa ni bukan dan korang punya ni. Bawa semua. Allahu Akbar. Tinggal untuk anak bini pun tak ada. Ini kalau orang dengar ni. Ya Allah. Macam mana Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu.
Apa yang dia tinggal, Siti Asma buat apa? Tutup batu dengan kain, tunjuk dengan atuk dia. Walau, habis ini Abu Bakar bawa. Allah, perang apa ini? Allahu Akbar, perang Tabuk. Ini tuan-tuan, rahmati Allah SWT, saya ingat perang Tabuk. Dia bawa seluruh harta dia untuk perang dan perjalanan yang paling, antara perang-perang yang paling mujandam. Jadi tuan-tuan, rahmati Allah SWT, sahabat-sahabat dia faham dan dia belajar menyukakan Allah SWT rasulnya habis-habisan, maksimal guna seluruh kudrat yang Allah SWT bagi, guna seluruh masa yang Allah SWT bagi dan guna harta semua yang Allah SWT bagi untuk menyukakan Allah SWT rasul. Dan apa natijahnya bila 6 perkara ini, iman niat dijaga, solatnya dijaga, ilmu dan zikirnya dijaga, ikram musliminya dijaga, ikhlas niatnya dijaga dan buat dakwah dan tabliknya dijaga, 5 perkara akan datang dalam kehidupan kita. Ini yang dia kata kesempurnaan agama. Kesempurnaan agama ni bukan